Hai. Jamu udah. Ada mau ke Esther. Ada. Vlog ini semasa PKP masih dijalankan dan ketika aku masih belum divaksinasikan sepenuhnya. Sepatutnya pagi-pagi ni dia yang bawa kereta. Aku malam-malam dah ada shift lah. Tapi degil. Degil. Perjanjian yang tidak ditepati. Bukan pagi ya, sorry. Ah, petang. Petang. Kenapa nak pakai spek? Bangun pun dah tengah hari. Jangan nak pasang pagi. Okay. Pakai spek. Ini adalah Ray-Ban. Model RB4387F. Itu apa tu? Ha? JBC. Nombor apa? Nombor model. Bukan nombor siri. Dia nombor model. Kan nombor siri ya? Tak tahu yang hantar nombor model lah. Nombor badannya. Kalau kepala dia nombor lain lah. Elok lah. Kan buat pelik. Tengok. Macam cukup. Okay. Kalau dalam gambar macam pelik. Besarnya. Ya? Ha. Tapi rasa okey sebab nampak kening kan. Kalau kening. Ni okey je. Tapi kalau di sini macam besar. GoPro sebab dia punya skrin kecil. Sekejap. I ambil gambar. Okay. Sabar ya. Ini aku dapat waktu staff benefit lah. Yang sunglass hub ni. Okay je. Okay kan? Okay lah. Cuma boros sikit lah. Okay lah hari ni. Habis buat kereta apa? Kereta. Dah kurus tapi. Salah. Duduk rumah, quarantine. Sakit kuih lah, kuih sak lah tu lah kali. Sakit ke? Dia makan balik. Alah sakit lah, demam pun. Lepas cucuk tu, demam. You tipu, I pun dapat vaksin yang sama. Sebelum cucuk tu demam. Sebelum cucuk tu demam. Dua hari sebelum cucuk tu dah demam dah. Tiba-tiba sehari lepas tu pun demam. Dah nak berok pun nak pergi signal. Dua hari. Ni lah orang Malaysia. Dua hari lepas Mizan. Ni langgap divider sekejap lagi. Tahu. Dapat 2 hari lepas Mizan positif COVID masih demam. Jadi kita keliru. Sama ada kita ni demam disebabkan vaksin ataupun COVID. Tapi yang betul-betul fikir logik dah demam sebelum vaksin lagi. Jadi tak tahulah demam sebab apa. Sebab sebelum tu pun aku ada kena hujan. Mungkin demam sebab hujan. Jadi ada 3 kemungkinan. Eh. Semua tidur. Ni. Buat tangan lembek eh. Tangan dia lembek. Ni mak dia. Dia ni ada. Ada 1, 2, 3, 4. 4 ekor anak dia. Okay, sekarang ni kita nak tukar untuk oil dulu. Yang berharga 2 tu lebih. Itulah, kena kan murah je. Rupanya mahal tukar untuk oil. Sekarang macam ni, I nak tanya you lah. Tanya you.
nak beli Sony ZV-E10 ataupun iPhone 13. Apa tu? Sony camera, camera Sony yang baru. ZV-E10 ataupun Samsung Flip. Tak mahu Samsung. Samsung iPhone 13. iPhone Flip. Tak mahu. Mana ada iPhone Flip? Nanti ada. Kalau ada tak mahu, warna yang besar macam ni lah. iPhone 13. iPhone 13. iPhone 13. Akan datang. Tengok apa iPhone 13. iPhone 13 Pro. iPhone 13 ataupun iPhone 13 Pro. Dua tu sahaja. Berapa ribu? Beribu-riban. Beribu-riban. Kaya no? Tak lah dapat cadik yang mana ada orang. Semua 1 liter 1 liter. 5 liter. Oh, 5 liter semua. 5 botol. 5 botol. Satu botol berapa? 50. Ya, semua so ni. Oh, 45. Automatic. Auto oil. A little longer than a few minutes later. Minggu. Okay. Kita nak bangsa yang ni. Hari ni aku beli yang RM8 nya. Dia ada yang RM6, RM7, RM8. Ada satu je aku tak ingat berapa ringgit. Tapi ni yang RM8 punya lah. Dia ada krim, dia ada mangga, dia ada ayam dia lah. Bukan krim, aiskrim. Ah, dah ada aiskrim. Kita tak tahu, kita mesti sebut ya. Okay. Sekarang ni, ayo kita rasa. Beli satu, kau saya dua. Inilah bajet dating. Bukan bajet ni kedekut. Bukan kedekut. Kita kena bajet, kena kelaan. Nak beli macam-macam lagi, nak beli iPhone lagi, nak beli kamera lagi, nak beli rumah lagi, nak menikah lagi. Rasa lah. Rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Stroke K-pop. Jangan lupa subscribe. Sewa. Ah, orang dah cakap. Orang dah cakap dah. Orang makan tadi orang tahu lah. Tak percaya. Kak, sekarang dia kena. Ha, tengok muka jadi macam tu lah. Orang makan asam. On the way pi Alma. Okay, sekarang ni kita dah sampai ke Ion Alma Bukit Mertajam. Dah lama tak main Ion Alma ni disebabkan pandemik COVID-19 dan disebabkan oleh orang kata apa? Tak boleh mentah. Ini adalah seperamperai tengah. Aku duduk seperamperai selatan. Jadi tak boleh mentah, kena duduk dalam orang kata apa? Cuma duduk dalam kawasan masing-masing sahaja. Jadi yang ni aku mentah. Montai, orang kata apa? Montai daerah lah. Kan tak ada masalah, aku first dose. Itu je masalah dah. Okay, kita makan apa benda tu? Shilling Taiwan Street Snack. Okay, tu dah. Yang ni halal lah, jangan risau. Yang ni halal. Panas ni tu, ada orang nak makan. Tu, ini budak sudah makan. Sekarang ni saya nak makan. Padahal ada banyak kali yang makan, buat macam first time makan. Tapi okey lah, sedia lah. 49.5. Okay guys, pedas gila. Dia pergi ambil extra. Dia pergi ambil extra spicy. Vlog dalam mall ni bahaya sikit sebab apa? Ada muzik. Bila ada muzik, saya takut kena copyright. Payah lah.
Aku ada muzik aku sendiri yang aku bayar lah. Mahal jugalah sebulan kan. Sushi pula. So, tuan-tuan pakai kad aku kan. Sebab dia dah tak ada. Jadi kad aku pula jadi masa. Yalah, tadi aku dah suruh dah parking ke sana, dia ke tegak. Lepas tu nak masalah kereta hangat. Ish, Johnny betul-betul lah. Okay, jangan goyang. Okay, hari ni kami kelak. Kelak dan seterusnya makan. Kita roti FC. Okay, tak tahu apa yang ada dalam ni. Ini ada yang ni. Kita ada tea life. Aku semua beli satu-satu lah. Sebenarnya apa? Aku sebenarnya ajak dia beli ayat kosong saja, tapi dia kata tak payah lah. Kita beli main news lah. Okey, lepas tu kita ada sushi. Inilah bajet dating, jadi makanan pun bajet lah. Dan kita ada makanan yang tadi dah makan. Apa? Shilling. Shilling ke? Shilling. Shilling. Jadi, 1, 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada ni. Dah dah. Sekarang makan. Lepas lagi nak pergi Watson pula. Sekarang ni dah pukul 6 suku. Sekejap Watson semua tutup pukul 8. Jadi kena makan awal dah. Sekejap pukul 6.45 tu kena pergi Watson. Nak pergi beli barang lah. Sini nak barang, nak beli barang apa tak tahu. Sekejap. Goyang. You duduk dan diam. You dah duduk ni macam tu sangat. Ya yeah, ya yeah. Lagi kita akan suruh dia makan asam laksa pula. Sebab dia tak makan laksa. Ni bajet dating. Bajet dating. Bila bajet dating dia tak boleh beli. Asam laksa tu tak mahal pun. Bajet dating dia kena beli makanan bajet-bajet. Ha, asam laksa tu bajet lah. Hai, bukan ajak you makan cucun ke. Okay, hari ni. Sila. Hari ni KFC. Satu ni saja tengok. Bajet. Bila bajet beli satu-satu je. Tak ada apa. Kosong. Kena sekali. Sampah barang ni jangan buang mata. Pakai agak kereta kan. Kan abang kita kepada bang penonton. Genggak. Pergi beli phone holder baru. Ni hak tak duk datang. Ya. Okay. Lembur tu. Yelah. Nanti beli lah. Harga orang nak macam ni. Apa tu nama orang tadi? Cheesy popcorn. Popcorn cheesy bowl. Apa tu? Lupa nama orang. Lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tumpah makan tumpah. Makan kita kena tutup mulut macam ni ya. Eh? Tadi makan ayam ni pun macam tu kan? Hebatnya. Bau macam beradab lah. Macam okey, nampak macam okey. Ni makan. Cepat. Boleh buat ni thumbnail. Mata okey nak duduk sini. Nah, ini kita kena kah sama 5 saat. Kena. Dia tak buka. Dia buka mulut. Dia buka mulut. Okey. Ayuh macam tu lah. Tengok kamera. Dia dah buka. Dia buat thumbnail. Tengok lah. Ayuh tengok thumbnail yang mana. Hmm.
Muka tu dekat dengan kamera. Muka tu dekat dengan kamera. Ini hanyalah RM5.99. Yang sini tu apa? RM9 kan? Yang shilling tu RM9. Di live apa ringgit? RM8 lebih. RM8.99 lah. RM4. Sushi yang mahal. Sushi apa? RM17 kan? Sushi RM17. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sushi RM17. Apa, sebulan sekali boleh kan? Sebulan sekali. Macam kena setiap minggu. Weh, lebih kan tu RM17 eh. Nak rasa boleh lah. Mana boleh rasa? Ya, nak rasa sebulan sekali boleh ya. Seminggu sekali RM17 ni lepas beli nasi goreng ni, nasi goreng petaya ni. Contoh nasi goreng petaya RM5. Tak, saya pernah beli sushi RM50. Setia lah. Dah sushi 6 sushi ni pun RM17. Contoh kalau 6 17. Contoh lah kalau ambil yang sama juga 17. Ah, dah apa lah 30 lebih ke. Mie sama hazelnut koko. Dulu kini samanya hazelnut koko. Sekarang mie tak makan. Aku memang suka hazelnut koko. Lain kekurang sikit lah. A few inches later. 27 campur ayak RM9 lah. 27, 8, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Oh yang 36. Haa ni RM6. RM36, RM37, RM38, RM39, RM40, RM41, RM42. Tu dia makan RM42. Tak apa, sebulan sekali. Kita nak try macam-macam sebulan sekali. Memang sahaja. Amin. Kalau kita pergi makan chicken rice shop pun dah kenyang. Nasi. Betul tak? Ni nak try sebulan sekali makan. Sehari makan macam-macam. Sehari makan macam-macam. Tapi jangan makan macam-macam. Macam-macam menu dalam satu kedai. Satu kedai satu menu cukup lah. Lepas tu kedai lain satu menu kok. Sampai di sini saja untuk vlog aku kali ini. Kepada hangpa yang belum subscribe channel YouTube aku, jangan lupa untuk subscribe. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.